Alhamdulillah Lur, hari ini atau sore ini terminal Grogol diguyur hujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore ini aku ada di terminal Grogol lagi ya teman-teman. Dan tampaknya atau dan akhirnya juga atau dan cuaca hari ini juga ya, cuacanya lagi hujan lebat. Para penumpang pun berhamburan untuk menyelamatkan diri ya, untuk menyelamatkan diri atau untuk ngaup supaya tidak terkena air hujan kayak telur. Nah itu lur penampakan para penumpang ya, para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman, dan ternyata hujannya semakin gede banget ya kini kayak aduh pimin ya, hujannya semakin gede kayak teman-teman kayak aduh nih armada Galatama, armada Galatama Cepu Prodadi lah iki kayak Haryanto Nyutato. Penumpangnya urung podo bisa mlebu mergone udan gede banget ya. Di belakang sana juga ada armada Teo Haryanto ya, tanah suci. Pokoknya mantap jiwa, udan-udanan tetap semangat. Diberangkatkan Teo Haryanto, tanah suci. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya teman-teman. Dan disusul oleh armada Nyutato PO Haryanto. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Dan hujan pun semakin gede, pokoknya mantap jiwa. Di belakang Nyutato ada Sinar Jaya yang lagi siap-siap untuk diberangkatkan teman-teman. Hujannya slot gede ya teman-teman, kayak aduh pimpinnya. Dan kedatangan armada dari Pandawa 87. Udane slot gede, slot sore slot gede, udane ya ampun ya gitu priwek ya. Dan semoga bae hujan membawa berkah. Pandawa 87 akan segera diberangkatkan ya karena waktu sudah menunjukkan sekitar jam 5:30 sore. Para penumpang pun langsung antusias memasuki kabin penumpang. Oke, Mangga. Oi. Pandawa 87 diberangkatkannya, semoga selamat sampai tujuan, sampai ke kota Wonogiri. Dan simpannya bisa ketemu lagi dengan saya di terminal Grogol ya, Mas Alek ya, dengan selaku driver dari Pandawa 87. Disusul armada Murni Jaya, semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Makin glowing ya, bisa kenal banyu udan podo makin glowing. Nah ini Sinar Jaya makin glowing oh. Diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Dan ternyata semakin sore hujannya semakin gede ya teman-teman. Video pun aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa makan teman-teman supaya kita itu sehat, waras dan selalu semangat. Ser kayakku ya. Gabut, gabut ya, gabut ya.